kita mau lomba satu. Ini besar. Enggak, ini juga besar. Sama. Gak cepet banget. Apa? Jam minum es, minum teh putih. Haus. Mau gini? Dengar suara TV-nya. Enggak. Wanita kelahiran 27 April 1990 ini memiliki nama asli Sukreni. Nice. Saya masih sedikit masalahnya, tuh saya jauh-jauh banyak. Dengan goyang khas kontroversi yang memiliki goyang. Nyelu. Tenggelamnya cukup banyak. Meskipun memiliki goyang dengan kontroversi, tak lantas membuat hasilnya berhenti di berkarya. Lagu-lagu yang ia bawakan selalu bisa diterima masyarakat. Seperti satu jam, masih merasa sudah cukup sudah. Bebek ngambang, Bang Jo. Ah, mau dari bawah. Perjalanan kaki. Pulang, pulang. Pastinya mulai dari nol banget lah, dari nol besar. Sekarang apa ya, bisa sampai seperti ini pastinya perlu perjuangan, pengorbanan. Perlu apa ya, kemauannya tinggi, minta doa restu orang tua, itu aja sih, berpikir positif aja, insya Allah pasti akan ada jalan. Semakin tinggi semakin kencang pula anginnya, itulah yang dirasakan Zaskia Gotik. Dalam sebuah tayangan di salah satu stasiun TV, habis turun kan? Kita Mirzani mengatakan bahwa Zaskia Gotik hanya lulusan SD. Jago. Jadi kan Zaskia bilang katanya, Vicky kayaknya lulusan SD deh, soalnya ngomongnya kayak gitu. Nah, terus aku jeplak gitu. Semua? Betul, iseng aja gitu, iseng. Terus aku cuma bilang, loh, bukannya lu juga lulusan SD gitu kan? Semua? Ya karena kan ini bukan memfitnah atau sekedar gosip, masalahnya kita pernah ketemu manajemen. Terus dia memang pernah bilang dia lulusan SD. Hal itu sempat membuat Zaskia Gotik sedih. Namun tidaklah membuat Zaskia putus asa. Asa karena ia terus menunjukkan